Pemerintah mengabarkan adanya penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga Selasa 4 Agustus 2020, jumlah kasus corona mencapai 116.871, bertambah 1.815 kasus dari kemarin. Dilansir oleh Kompas.com, dari jumlah itu, sebanyak 73.889 pasien telah sembuh, bertambah 1.839 kasus dari kemarin. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia, sebanyak 5.452, bertambah 64 kasus dari kemarin. Penyebaran COVID-19 masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk mengusahakan menjalankan aktivitas di rumah masing-masing. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka wajib menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menerapkan physical distancing, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Demikian Tribun News update hari ini. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.